orang tua dia masih umi soalnya. Kita ngerokok dia soalnya. Pakai korek gitu kan katanya. Kampretnya emang. Permainan apa sih ini, militer ya? 1. Hai teman-teman semuanya, aku Karina Vilda. Jangan lupa nantikan aku di Cendrawasih Hall nanti jam 4 sore bareng Indozone collaboration with Podcast Mas Asia. Make it all out, berani bacot. Yang mau beli barang-barang di Bangkok nih, udah gak perlu kesana lagi karena ada Just Tip Nyenya, dimana mereka live shopping di Bangkok sampai tanggal 30 November, terus barang-barangnya tuh gak pasaran. Cilet doang, aku udah payment ya. Terus, untuk yang mau jadi reseller atau ya, dropshipper, itu bisa. Yang biru aku mau juga ya. Nih untuk kalian yang gak percaya nih, jadi selama udah kurang lebih 3 bulan ini, kalian pasti tahu dong celana gue yang ini, gue selalu pakai celana ini, celana kebangsaan gue. Dan kalian bisa lihat sendiri, berat badan gue berkurang selama 3 bulan gue konsumsi Kid Slim. Nah, ini semua tuh bisa terrealisasikan karena aku nge-mix antara aku minum slimming tea-nya, terus juga aku minum pil slimming-nya. Jadi benar-benar ngebantu satu sama lain, hasilnya jauh lebih maksimal.
Kalian pokoknya gak perlu takut nih, karena Kids Limi ini sudah lulus BPOM, pokoknya halal juga, udah tersertifikasi. Jadi kalian bisa lihat juga itu semua BPOM-nya di Instagram mereka, dan testimonialnya udah banyak. Pokoknya langsung aja nih untuk kalian yang pengen kulineran, gak terbatas makannya tapi berat badan tetap ideal, langsung aja nih kalian cek di Kids Limi, karena ini ngebantu aku banget, jadi aku gak perlu nahan-nahan makan, jadi bener-bener lemaknya hancur sendiri tuh. Seru deh nongkrong sama bapak-bapak kompleks. Teman-teman semuanya, aku Karina Vilda. Jangan lupa nantikan aku di Cendrawasih Hall nanti jam 4 sore bareng Indozone, collaboration with Podcast Mas Asia. Make it all out, berani bacot. Sama spicyophobia, gak bisa makan pedes. Emang ada spicyophobia? Ada, tadi barusan aku bikin. Gue jealous bukan nama cewek ya mereka. Gue lebih jealous kayak, is there anything you still don't know about me? Have I helped you change your mind about anything? Gue takut kalau dia selingkuh gitu-gitu, gue takut aja. Are you ready for this question? Are there any insecurities from previous relationships that you have carried onto this one? Update dulu, jangan lupa tag gue. Tag gue bukan di Aukarin, karena sekarang udah di branding. Jadi dari Wafilda, lanjut. Rico, let's go. Second verse, I'm too real, too pussy to face me. On the ring and I give you chills, more money, more grill. Spend it some, sensi. Jangan lo jadi sensi. Bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi itu di dalam otak, kemudian juga dikurasi dulu, baru setelah dikurasi dilihat apakah konteksnya, apakah pada konteksnya untuk dikeluarkan pada waktu-waktu yang tepat gitu. Sebenarnya itu akan terjadi. Gue target. Luar biasa. Benar, dia langsung menunjukkan QR. Iya. Itu awkward. Iya kan? Sekarang udah ada QR semuanya. Oke, jawab cepat aja. Cashless atau cash? Cashless. Ya. Dengan kualitas yang bagus, harga murah, banyak modelnya, dan yang paling penting ramah lingkungan. Tentunya bisa memberikan kontribusi untuk mengurai minum dan limbah di Indonesia yang banyak. Maksudnya kayak online mempermudah, tapi online juga bisa bikin kita hilang gitu. Oke, izin apa penambahkan sedikit. Ngantuk. Ya, kenapa ngantuk? Pasti capek ngedengerin kita-kita nih. Tapi gini, saya mau singkat aja bahwa Gen Z millennials memang ada perbedaannya. Tetapi yang atas 40 tahun. Nah, inilah kesempatan emas untuk generasi muda yang ada di depan, dan yang di sana untuk mengambil kesempatan yang waktunya sangat pendek. Karena 2038 itu mulai berbalik. Jadi bukan 2045, 2038 sudah mulai berbalik. Yang tua sudah lebih banyak. Nah, disitulah yang cara menyampaikan pendapatnya, for example di Twitter, tapi nggak dengan basis-basis yang mereka udah research dulu. Dan gue ngelihat ini bukan problem di generasi apanya sih, tapi orangnya. Dan mungkin kenapa milenial ngelihatnya kebanyakan dari Gen Z yang attitude-nya katanya tadi, cara menyampaikannya tidak baik. Karena tadi itu yang gue lihat adalah ini kan lagi shifting generasi, baru beberapa tahun Gen Z dimulai gitu loh. Jadi mereka masih mencoba untuk beradaptasi terhadap banyaknya informasi yang mereka terima. Jadi bagaimana cara mereka mengumpulkan informasi itu di dalam otak, kemudian juga dikurasi dulu, baru setelah dikurasi dilihat apakah konteksnya, apakah pada konteksnya untuk dikeluarkan pada waktu-waktu yang tepat gitu loh. Sebenarnya itu akan terjadi, tapi mungkin ya dengan yang tadi udah dikatakan juga, kita harus kolaborasi di sini gitu loh. Gak bisa, ini udah konklusi ya. Bicara kebangsaan, kita tes yang kiri, setuju? Setuju, Pak.
Setuju. Ya. Gimana lo menanggapi ini? Ya tergantung subjeknya apa. Kalau bicaraannya kita ngomongin yang penting banget, menyenangkan face to face. Tapi kalau kayak apa ya, udah mendingan orang. I'm glad we're here, actually, baby. Just to let you know, just to let everybody know. I'm glad that we're here. I'm glad that we're at this part of this relationship. And I think the reason why I said compromise, karena I feel like the impossible. Aja lo dilihat salah sama pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya nggak tentu image lo mau sebaik apa atau lo mau terlihat seperti apa. Sebenarnya bakal ada pihak-pihak tertentu yang melihat lo salah. Salah ya. Supaya apa? Karena bapak saya melihat kalau saya belajar dari bapak saya, ujung-ujungnya ketika kita berargumentasi, bapak saya akan bilang udahlah.